Oke, jadi kami mengalami salah satu musibah dan pengen ngasih tahu kalian aja, mungkin ini sebagai pembelajaran aja. Dan di sini base camp kami mengalami kemalingan dan kebetulan di sini base camp cuma Pain aja yang ada apanya. Lebih baiknya kita lihat rekaman CCTV-nya aja ya, biar kalian tahu lebih jelas gimana proses kehilangan beberapa barang yang ada di base camp aku.
Monitor, monitor. Hari ini aku sama Raden barusan datang ke base camp dan aku sengaja buat video ini biar kita sebagai pembuktian aja Den ya. Aku dokumentasikan aja ke kalian karena di sini tadi ceritanya itu Pain jaga sendiri. Pain kebetulan dia di base camp sendiri. Memang sih base camp ini selalu sepi, cuma ada Pain doang tinggal di base camp ini sendiri, nggak ada siapa-siapa. Mereka kayak Willy, aku, Nopal itu pulang ke rumahnya masing-masing. Biasanya juga kalau kami ada waktu aja kalau pengen tidur di base camp Den ya. Misalnya pulang syuting kemalaman kita baru ke base camp. Tapi pas saat kita lagi nggak syuting biasanya aku jarang juga tidur di base camp. Ini kebetulan Pain memang yang tinggal di base camp ini sendiri dan ini aku pengen nanya ke Pain juga kejadiannya seperti apa. Aku juga nggak bisa menyalahkan satu belah pihak. Jadi aku harus tahu kesaksian dan pembuktian dulu apa benar memang kemalingan. Makanya di sini aku baru datang langsung tag video ini. Gimana nih, kita juga nggak bisa ngambil kesimpulan hilangnya kenapa ya. Jadi aku mau tanya ke Pain dulu kronologi kejadiannya gimana. Pain, kamu ceritakan gitu kan. Aku nggak nyalahkan sih tadi Pain, aku nggak nyalahkan kamu serius. Cuman aku apa ya Pain, aku tuh mau ngasih tahu kamu aja kan kamu di base camp. Tolong dong kalau malam pintunya dikunci gitu loh, atau motor kamu taruh, iya, atau kamu taruh di samping bagasi sebelah tuh kan. Tuh gitu. Kamu tuh biasanya kalau malam sering begadang sih biasanya. Iya. Kenapa bisa ketiduran gitu? Kamu malam jadikan siang. Aku tadi kan pas bangun kan, aku dengar suara kayak benda yang ada benda yang jatuh di luar. Mungkin aku pikirin mungkin bubanya kali datang ke sini. Tapi aku langsung itu kan, langsung buka laptop kan, lihat CCTV kan. Ternyata ada maling di luar. Itu tadi. Enggak, kamu keluarin langsung gitu kalau lihat maling. Tadi mereka aku lihat di CCTV itu bawa parang. Oh, senjata tajam. Ya. Aku takut juga tuh. Mereka tadi bawa parang. Dua orang enggak tadi itu. Pas itu mereka berhasil bobol itu motor, mereka langsung lari. Pas keluar kan aku lihat itu HP juga langsung hilang HP-nya yang cas itu. HP siapa itu? Paypool kayaknya. HP ya kan? Paypool. Ipulnya kemana? Ipulnya kemana? Tidak tahu keluar. Sadega. Tadi dia keluar tadi kemana? Tidak tahu aku. Belum pulang aku nih? Ketiduran tadi. Belum pulang. Belum pulang. Pintu udah dikunci. Pintu enggak kamu kunci tadi? Kunci kok. Lah kenapa bisa dia masuk ke dalam kamu kan? Kalau kamu kunci enggak mungkin dia bisa masuk Pain. Aku kunci kok. Coba lihat di CCTV. Tapi kenapa dia bisa masuk? Enggak tahu. Gimana dia Dinda? Ya udah. Musibah. Kenapa Pain? Mungkin ini musibah. Iya sih, kita mandang musibah cuman kan karena keteledoran dari kitanya. Seharusnya kita harus antisipasi dulu sebelum kejadian itu. Maksud
Memang sih benar musibah ya. Adanya. Sebelum kamu tidur tuh pintu dicek dulu, dikunci ya, dulu. Motor kamu kayak biasa masukkan di garasi samping itu ya, kan? Atau motor kamu gembok, kan ada gembok tuh. Ya. Tadi juga motor aku lihat nggak ditutupinnya pakai kelambu motor. Biasa kan motor ditutup pakai kelambu motor. Bisa motor ditaruh di luar kayak gitu nggak? Iya, memang ya. Sih dan aku nggak apa-apa sih, nggak masalahin di luar asal kasih kelambu motor dan digembok bawahnya itu kan biar lebih aman gitu, Pak Yun. Dari mana ya? Dari rumah aku loh, kan habis kamu telepon langsung kesini geges-geges sama Raden. Gimana nih? Kita apa nih? Besok lapor polisi. Malam ini aja langsung. Oh, iya. Malam ini aja. Oh, entar aku tadi ada nelpon teman aku. Aku udah nelpon teman aku suruh masuk yang mungkin di luar, dia mungkin bisa mencari apa namanya? Mencari informasi. Bisa bantu kita, Mas. Pusing. Kenapa, Pak Yun? Pusing. Hah? Pusing bang, hilang motor. Pusing kan? Tanggung jawab tuh, Pak Yun. Iya sih, Bang. Iya kan? Tanggung jawab pus. Tuh kan? Karena kamu yang jaga base camp kan? Kok bisa ya? Aku takut dan mereka tadi bawa parang. Yaudah aku, ya kayak ada temanku sudah di luar nih. Dia udah di luar. Ini malingnya. Anjay. Kamu gak malingnya tuh. Sini aku mau ngeprank kamu, Pain. Ini aku udah rencanain karena kamu sering banget ngeprank kita nih kan. Ini gantian. Gimana rasanya kita pranknya? Hah? Gimana? Gimana, Pak? Pingsan. Hah? Pingsan. Ini kan sudah kita sama nih, ini opalnya jadi malingnya tadi. Kamu jangan ngeprank juga ya. Oke. Pain, ini juga buat pembelajaran bagi kamu, Pain ya. Lain kali ketika kamu di sini sendirian, sebelum kamu tidur, Pain, sebelumnya itu kamu cek dulu pintu dan tadi pintu sudah kututup. Enggak, itu rencana kamu. Kami buka itu, Pain. Dan ini satu, Pain. Tadi kan memang motor memang di luar kan? Motor kamu memang di luar kan? Enggak kamu kunci stang kan? Nah, enggak kamu gembok kan? Biasanya gembok kan? Dan kamu kelambu itu keteledoran, Pain. Makanya lain kali kamu ketika di basecamp sendirian, itu sebelum tidur kamu cek, Pain. Oke? Cek semuanya baru kamu boleh tidur. Oke, Pain ya. Tadi kami, aku tadi nggak sengaja kan, aku lewat basecamp, kulihat ada motor tuh di luar. Loh kok, motor nggak dikunci nih, kita kerjain aja, aku langsung manggil Nopal, Nur. Semuanya buat kerjaan kamu, biar kamu nanti ke depannya, supaya nggak teledor disiplinnya. Takutnya nanti kalau kayak gini terus kan, bahaya, Pak In. Kesempatan orang itu. Jangan marah. Jangan marah lah, oke. Ini perang aku terbalaskan ya, Pak In. Oke, guys, jadi aku berhasil ngeprank Pak In dan Pak In ya hari ini kesal banget. Gimana Pak In perasaannya tadi? Mau pingsan. Nih, nanti hilang motor lo itu. Debar-debar lah. Ini tadi asli mukanya pucat banget ya. Astaga, ini pranknya lumayan apa, ini sudah intinya sudah prank ini berhasil banget. Dan buat kalian guys, ini juga pembelajaran buat kalian ya, karena akhirnya juga kebanyakan orang kemalingan dan musimnya pencuri atau macam-macam lah. Dan ini juga pembelajaran buat kalian, mohon diingat bahwa sebelum kalian tidur atau apa, cek keadaan sekitar rumah kalian dulu dan pastikan itu sudah aman baru kalian tidur. Oke, okay? Sayangi barang Anda dan jaga itu. Oke, okay, kayaknya jangan mungkin maling betulan ya. Kenapa? Jangan maling betulan ya. Enggak lah. Oke, okay, mungkin videonya sampai di sini aja. Next siapa lagi yang bakal di prank enggak tahu ya. Jangan lupa seperti biasa kalian subscribe channel aku di tombol merah bagian bawah, like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di project selanjutnya. Bye.